dengan segala hormatnya dipersilakan Malaysia. Kita kini kita perkenalkan atas inisiasi Kementerian Ekonomi satu kadar upah yang lebih progresif, jamin supaya jangan kekal dengan gaji lama, dan bicara soal gaji minima dalam keadaan industri itu melonjak naik. Kita bawa pelaburan ratusan bilion, gaji pekerja masih di tahap tahun 80-an dan 90-an, dan ini tidak munasabah dan tidak mungkin dipertahankan. Negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama tidak mudah diurus. Setiap hal akan menimbulkan kesangsian dan sensitiviti. Setiap kenyataan diolah mengikut acuan budaya dan kaum dan agama masing-masing.